Assalamualaikum, saya Syasya Kisara. Dan ini ialah adik saya, adik Senedik. Nama adik saya ialah Akil Hazim. Hari ini kita nak menceritakan dua buah buku, iaitu satu serigala berbulu biri-biri, iaitu adik saya yang baca, dan bahulu atau muffin, iaitu saya yang baca. Ilustrasi buku ini ialah Sejun Bun dan cetakan 2015. Dalam buku ini best, ada tiga cerita. Ada serigala berbulu biri-biri, singa dan anam, kelawar dan cempelai. Diterbitkan oleh Koh Wai dan Joint Byung. Ali, saya akan menceritakan satu sahaja cerita, iaitu serigala berbulu biri-biri. Mula-mula adik saya akan menceritakan dulu. Hai, Assalamualaikum. Ini di... Ini apa? Nak bunuh. Kan? Dia nak bunuh. Sekejap. Nak bunuh. Sekejap. Wigi yang itu wigi kan. Betul je. Dia ingat jaga ni kan. Jaga ni bigi-bigi. Tak ada. Tak. Kalau dia dibunuh. Terbunuh. Terbunuh apa ni? Gara kan? Rupanya bukan TVG Yami yang tadi tu Yami apa? Ada si gara tak? TVG. Ya, simut lah dia. Simut. Seribu je kan sejuk. Pakai simut. Lepas tu kan? Lepas terbunuh. Kak, Yami tak nak acik lah. Okay. Terima kasih Akil Hazim. Comel. Awak boleh ke sana. Saya akan menceritakan tentang bahulu atau muffin. Cerita ini sangat sedih tetapi akhirnya teruja. Saya suka buku ini. Buku ini mengisahkan bahulu dan biri-biri, bahulu dan muffin. Mula jangan semua. Kenapa kak? Ada benda. Mula-mula ada satu bahulu, banyak bahulu dan banyak muffin. Orang muda, orang yang muda macam 22 tahun, macam berapa tahun macam tu, selalu beli muffin. Tapi bahulu cuma orang tua je beli. Tiba-tiba ada satu adik ni, dia pergi ke kedai kakak yang menjual bahulu dan muffin. Dia bertanya, boleh tak saya nak mencuba bahulu dan muffin? Dan kakak itu kata, boleh. Dan adik itu merasakan bahulu. Sedapnya. Dan adik itu pula, adik itu juga merasakan muffin. Ini lagi sedap. So saya nak beli muffin lah. Dan bahulu pun terdengar. Bahulu sedih. Kesiannya. Muffin rasa kesian dekat si bahulu. So dia pun menasihat awak itu cantik itu semua. Dan kakak yang menjual bahulu dan muffin itu terfikir, kenapalah bahulu tu tak ada banyak orang beli. Dan terfikir lagi, kakak itu nak membuat bahulu tu menjadi cantik. Dia menambahkan ceri dan gula-gula dan taburan di atas gula-gula dan di atas itu. Wow, semuanya gembira dan banyak orang beli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bye. Bye.